Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarifah Aziz, Ena Salina, Marzia Hasan, Maziah Tirun, Rosa Uthman, Zaharah Mamawan, Syai Marini Syariman, Hafiz Azliati, Agus Niar Tanjung Johari, Emma binti Mustafa, Sanahil Wah Kaima, Sanahil Wah Kaima. Happy birthday Emma Mustafa dan siapa yang seangkatan dengannya yang menyambut birthday hari ini. Moga-moga Allah tambah-tambahkan usia penuh barakah, bahagia fi dunia wal akhirah. Amin. Ruhaya Kaya, terima kasih 50 stars. Juwita Ismail, Julida Amo, Shuhaili Syaharuddin, Nurmani Din, Ida Najwa, Zaleha Muhammad Alwi, Nur Sidah Anwar, Kartina Ramli, Jah Surya, Hairia Haji Ismail, Yus Marianti Yusuf, Rosita Ita, Nuriza Abdul Rahman, Hamidah Sa'ad, penonton pengikut Latahzan pada malam kedua ini diwajibkan untuk syarat ataupun tiket utama untuk masuk ke kuliah Latahzan malam ini, anda telah pun solat fardu isyak di awal waktu. Sekian dimaklumkan. What? Belum solat? Pergi tutup handphone dulu. Ismahyang lah ni. Sempat lagi usaha nak puak-puak-puak-puak. Anda solat. Silakan. Jangan lewat-lewat solat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bonda Datin Aisyah Abdullah. Kandaku sayang Sania-Sania Nurmala Ehalim. Siti Nur Majid, Ibu Ji, Marzia Hasan, Dilanim Ibrahim. Sedapnya hirup sup sayur. Masya Allah, tabarakallah. Telah nayak liuk. Nur Lia Hasan, Sarinah Aziz, Siti Nur Aisyah, Julia Nur Fadilah, Rohana Sulaiman, Syahadah Saleha, Salimah Husin, Nur Alis, Nur Aini Esa, Nur Hafizah Abdullah, Rosa Gunting, Norida Syahabuddin, Haziana Nurdin, I love you, Siti Rafi'ah Badrun, Nora Johan, Sadiah Abu Nur, Alis Izan Isa, Ayuan. Wah, dia dating dengan adik ustazah. Adik ustazah order kari pak pusing kat dia eh. Rohana Samsuri. Syukur-syukur bagus. Alhamdulillah. Kak Rohana Samsuri, saya baru baca messenger kak. Masya Allah, semoga Allah berikan kebaikan dunia akhirat. Amin. Ha, tak kena lidi Juwita Ismail ni. Jajak lidi ni tak kena. Juwita Ismail ni nak kena lidi ni nak kena babak sungguh ni. Okay, solat sekarang. Nurizah Abdul Rahman, Kaktus Berduri. Wah, bahaya ni. Alhamdulillah, Haziana Nurdin, good girl. Boleh macam tu. Siapa dah solat isyak, good girl. Ha, macam tu. Ini barulah betul-betul. Cahaya Ma'arif, Masya Allah kan. Macam pembaca berita. Nak meraikan sahabat kita yang sedang berkemas-kemas nak berpindah ke Melaka. Kami doakan cahaya sihat walafiat dan hanya jasadnya berpindah ke sana. Hatinya tertinggal di sini. Relax cahaya, kita akan, dia lagi jauh, hatinya lagi dekat insya-Allah. Semoga suaminya terus sukses dalam pekerjaannya, dunianya, akhiratnya, dan cahaya kekal bersama-sama tim khidmat Ustazah Zah insya-Allah. Amin. Ai Yus Marianti Yusuf, sudah daftarkah? Dengan ini diumumkan Sarawak full 40 seat. Tidak ada rayuan, tidak ada rayuan, tidak ada rayuan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nanti kita buat second trip. Itu pun kalau orang Sarawak mau jemput kita lagi. Au, kan au. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Suka ya dah solat isyak. Ustazah kata good girl. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dah doa belum? Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Habibah Rasul, tak payah sedih, cucumu lebih utama. Hari ni ai sudah baca tulisan panjangmu tentang anak anda Aisyah. Insya-Allah yakin Allah sebaik-baik penjaga. Kita dengan anak-anak ni kan sahabat-sahabat, kadang-kadang kita macam perasan kita yang jaga mereka. Sebenarnya mereka hatta kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi serahkan pada Allah, tetapi jangan lepaskan anak kita yang masih dalam pemantauan. Bantu mereka untuk memilih-milih-milih jalan mana yang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih juga Nuriza Abdul Rahman, buku Fasabrun Jamil telah sampai katanya. Baik, sekarang kita buka muka surat 3 kitab La Tahzan. Ada yang tak tahu ke? Abu Julida Amu dah start bercakap bahasa Sarawak, miau-miau kucing ke Ustazah. Nanti Ustazah sampai Sarawak, kalau cakap miau-miau dengan Ustazah memang nak kena. Tak peheh, tak peheh. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat. Semalam Ustazah baca sampai penutup kepada yang sebelum poin-poin tu kan, muka surat 3. Bagi yang belum tahu, Masya Allah, Tabarakallah, kita nak gitulah hari ni. Hakim Tili, positif. Jamilah Osman Melaka, apa khabar? Masya Allah. Zainul Abdul Rahman Kelate, apa khabar? Hamidah Saad, berseri-seri lah. Makan seri muka pagi tadi dekat Masjid Wilayah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagi yang belum tahu, Fasabrun Jamil, Isnin hingga Jumaat, insyaAllah boleh bersiaran 7 lebih sikit lah, insyaAllah setiap hari. Kecuali berhalangan, Ustazah maklumkan. Tetapi Sabtu Ahad, jadual Ustazah lebih padat lagi dan bertukar-tukar. Minggu ni begini, minggu tu begitu, ialah macam-macam kan, hujung minggu. Semuanya pun berkenaan demi ummah kerana Allah. Sebab tak tahulah nak cakap, macam dah tak ada live yang boleh pergi kenduri kahwin apa semua. Sedih sebenarnya. Tapi moga-moga Allah redha lah untuk semua itu. Sahabat-sahabat, kadang kan kalau orang jemput kenduri kahwin tarikh sekian contoh, Ustazah akan menyantuni dia juga. Tapi mungkin bukan tarikh yang Ustazah sendiri terpaksa korbankan. Oh, kan nangis pula kan. Jadi Sabtu Ahad ni, semalam 11:30 malam, malam ni 9 malam pun lajak sikit. Okey. Olololol, orang Korea teringin nak makan seri muka kan. Ha, tak ada PCR kabur, saya bawa seri muka. Sampai sana basi. Okey, malam ni juga kita nak baca kata pengantar penulis. Apa pentingnya Ustazah? Hey, penting. Contohnya semalam kita baca dalam setengah jam tu, tetap kita dapat manfaat juga kan sahabat-sahabat, supaya kita ya la tahzan. Sebab Sabtu Ahad la tahzan, biasalah kita nak terima dulu, minda kita ni nak terima dengan situasi yang baru, jadual yang baru, memang keliru-keliru sikit lah. Okay? Jadi macam membosankan kot kata pengantar penulis ni. Tapi Ustazah tetap juga nak baca. Tetap juga nak baca. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Kami Sidda di Semenanjung. Ada Wiyah Kasim pandai cakap Sarawak. Amboi kemain. Betul Nur Faizah, ku sayang. Ha, dengar tu PA cakap apa. PA tak ada iktiraf. Aduh, sahabat Ustazah ni subhanallah. Baik. Pertama, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menjelaskan beberapa permasalahan penting, di antaranya ialah sahabat-sahabat. Terima kasih Sari Matik 50 stars. Terima kasih. Betul, Isnin hingga Jumaat FJ katanya Jaja. Ha, okey, Sabtu Ahad la tahzan. Terbaik, siapa yang ulang-ulang ni bagi kawan-kawan kita ingat.
Tapi La Tahzan baru pertemuan kedua, kita buka semula kitab La Tahzan. Bagi yang dah lunyai kitabnya, bakal lunyai lagi. Tak apa, moga menjadi saksi kita di akhirat bersungguh-sungguh untuk menekuni kitab ini. Pertama, ya, sekarang live Arya Abdullah. Okay. Ada yang tak tahu live ke tak? Okay. Hajazan Aizan, saya tengah drive. Tak boleh lama-lama. Oh, hati-hati kalau tengah drive. Okey, pertama, maksud kandungan buku ini adalah menyebarkan kebahagiaan. See? Kenapa penting nak baca kata pengantar penulis? Sahabat, kalau saya bagi tahu anda, Liza Zainal, Fauziah Sa'an, Ida Najwa, tujuan ustazah datang ke rumah anda adalah untuk apa? Menyebarkan kebahagiaan. Kita berasa, ya Allah, ustazah terharunya. Ustazah datang rumah saya ni sebab nak menyebarkan kebahagiaan. Lagilah kita layan syok sebab kita tahu apa tujuan tetamu kita datang ke rumah. Sekarang, kita tahu apa tujuan penulis menghadiahkan buku ini kepada kita. Masya Allah, maksud kandungan buku ini adalah menyebarkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dan ketenteraman hati, membuka pintu harapan, optimis, kelapangan dan semangat dalam meraih masa depan yang cemerlang. Kan macam pembaca berita sungguh dah ni. Okay? Buku ini juga merupakan sarana untuk mengingati rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keampunannya. Sahabat yang dah tamat La Tahzan, cuba anda iakan. Sebab ustazah bukan paksa, tapi saya mengiakan apa Dr. Aida Al-Qarni cakap. Betul ya Allah, semakin aku mendekati menekuni La Tahzan, aku semakin mampu menyebarkan kebahagiaan. Semakin beroleh ketenangan, kedamaian, ketenteraman hati, membuka pintu harapan, sentiasa optimis, positif minda, kelapangan dan semangat dalam meraih masa depan yang cemerlang. Hidup semangat-semangat sok more dengan La Tahzan ni. Lagi, beroleh rahmat Allah. Ya Allah hebat. Kalau kita tahu sahabat-sahabat ini salah satu cara mendapat rahmat Allah, kita pasti takkan tinggal. Orang yang kenal apa rahmat Allah ni, dia akan rebut sungguh-sungguh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tanpa rahmatnya Allah, walau dalam sekerdipan mata kita hidup, hidup kita akan susah. Kita nak senang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak tenang. Maka kita hendaklah memburu rahmatnya Allah. Dan salah satu cara di antaranya insyaAllah dengan menekuni kitab La Tahzan. Dan kita meraih keampunan Allah. Dan kita bertawakal kepadanya. Berbaik sangka terhadapnya. Beriman kepada qada dan qadarnya. Menjalani hidup dalam bingkai hari saat dia hidup. Meninggalkan keraguan tentang masa depan. Dan selalu mengingat nikmat-nikmat Allah. Siapa setuju? Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebahagian besar kita dah tamat kitab ni. Now kita nak ulang balik. Dulu kita tak baca kata pengantar penulis. Sekarang baru kita baca balik. Masya Allah, betul dah apa yang dicakapkan ni. Subhanallah, betul kan Ida Najwa? Ini bukan nak suruh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kat Dewi Zamzam Soho dah ni. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita mengakui sungguh dah, kita meraih keampunan Allah, mengharapkan pengampunannya. Semakin tinggi tawakal, semakin berbaik sangka dengan Allah. Ini hasil dalam La Tahzan. Wah, Ernius Liza, apa khabar? Maknya sihat ke? Adiknya sihat ke? Yang kedua, buku ini cuba untuk memberikan bimbingan bagaimana mengusir kesedihan dan kedukaan. Allahu Akbar. Sangat tepat. Buku ini cuba memberikan bimbingan bagaimana mengusir kesedihan dan kedukaan. Sahabat, tak ada siapa pun di kalangan kita yang dalam tempoh setahun tak pernah sedih. Dalam tempoh seumur hidupnya tak pernah bersedih. Biasa saja didatangi kesedihan dan kedukaan. Tapi kita tahu cara nak mengusir kesedihan dan kedukaan itu. Kepedihan, penderitaan, kegelisahan, kegundahan, sesuatu yang menyesakkan dada, kehancuran dan kehilangan harapan serta keputusasaan. Kita tahu cara nak mengusirnya melalui apa senjata yang kita gunakan
nasihat-nasihat dalam la tahzan. 3. Saya berusaha menyertakan sekali dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan tema setiap perbahasan. Ini kata Dr. Aida Al-Qarni. Contoh-contoh yang baik, kisah-kisah teladan, bait-bait puisi yang memiliki kekuatan, serta perkataan para ahli hikmah, para doktor dan sastrawan. Demikianlah, semua perkara yang terdapat dalam buku ini hanya ingin mengajak anda. Saya ulang, hanya ingin mengajak anda. Saya ulang, hanya ingin mengajak anda untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Percayalah. Ha, nyanyi dah pula Ustazah Zai, Masya Allah. Percayalah apa Ustazah? Kitab ni hanya ada nawaitu mengajak kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Tapi kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam mana kita nak meraih kebahagiaan yang hakiki? Macam mana kita nak dapat manfaat daripada kitab Latahzan? Seandainya, apa hal saya nak nyanyi je malam ni? Seandainya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hanya kejap dengar, kejap tak dengar, kejap ada, kejap tak ada, tak istiqamah, lompong-lompong, mohon terasa. Itu yang tak wujud rasa di hati. Tak ada pun rasa macam tinggi tawakal. Tak ada pun makin tenang dengan latahzan. Oh, kemain lagi. Ustazah Zai bukan nak suruh mengiyakan Ustazah tanpa anda merasainya. Siapa yang merasainya? Betul Ustazah, betul, betul. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa ada yang tak berkenan ke saya ulang latahzan? Sahabat, kita dah berjanji dulu. Kan? Sabtu Ahad untuk latahzan. Ramai kawan-kawan kita yang baru memiliki buku pada bab 60, pada bab 100 lebih. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Tati Yasin, betul, percayalah, okay? Yang keempat, buku ini bersifat umum, diperuntukkan bagi setiap Muslim dan bukan Muslim. Masya Allah sahabat, saya terkedu ketika pertama kali saya meeting dengan Bro Muhammad Razif, suaminya kepada Kak Nurul Ong di Johor, yang mereka jaringan kuat, orang kuat jaringan Harmoni, yakni satu NGO yang menguruskan mualaf masuk Islam, orang non-Muslim pelbagai kaum masuk Islam. Masya Allah tabarakallah, saya berprogram di Tasik Kebun, Ustaz Azwan akan ke Johor untuk bersama-sama dengan mereka dakwah straight. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustaz kata, eh abang nak join lah diorang ni, silakan. Sebab Ustazah pun ada program, Ustaz pun takkanlah nak ngangor sorang-sorang kat rumah, cari program, cari kerja sebelum berangkat ke Baitullahil Haram. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang nak disebutkan oleh beliau ketika kami ada perbincangan secara online, mula-mula saya kenal Ustazah, terbaik kupasan latahzan. Dia nak cakap kitab latahzan ni baguslah. Dia kata, Ustazah tahu tak, saya mengenali latahzan sebelum saya Muslim. Terkejut Ustazah. Ya Ustazah, saranan-saranan nasihat dalam kitab latahzan sangat indah. Ini antara punca dia semakin rapat dengan agama Allah, semakin mengenal Islam. Betapa indahnya nasihat-nasihat dalam kitab ini bila merujuk Quran dan hadis Nabi SAW. Itu pengakuan daripada dia tahu sahabat. Sebab itulah ni mereka gigih untuk membawa latahzan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kepada para mu'alaf yang masuk Islam kemudian ditinggalkan. Oleh siapa ditinggalkan tu? Orang yang menjadi asbab dia masuk Islam. Oh, ada seorang lelaki, ada seorang lelaki, apa macam lagu ubat batuk ya? Sebenarnya nak elak ngantuk kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada seorang lelaki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang, apa saya nak cakap tadi? Lupa dah. Ada seorang lelaki, apa, setiap Muslim dan bukan Muslim. Kita nak sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah, perkara seperti ini jentikkan hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama hidayah. Kita tak pernah tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, saya kata Tuhan,
macam mana kita nak bawa la tahzan kepada non-Muslim. Tetapi beliau non-Muslim sudah membaca la tahzan ketika itu dalam versi bahasa Inggeris. Dan nasihat-nasihat dalam tu sangat indah, menguatkan jiwa. Jadi dia bagi tahu dengan saya, kita akan buat la tahzan ustazah sebagai penguat jiwa para muallaf yang membawa, dibawa oleh lelaki-lelaki Malaya yang kononnya nak menyelamatkan akidah, nak mengislamkan orang non-Muslim, jadikan isteri. Tapi lepas beberapa bulan kahwin, sang suami yang konon nak pimpin tangan isteri menuju syurga, dia pula tinggalkan isteri itu. Banyak yang berlaku. Sebab itu sahabat-sahabat, ramai mereka yang berputus asa. Jadi ini adalah kerana perbicaraan dalam buku ini secara umum adalah berkaitan dengan watak dan sifat naluriah dan persoalan-persoalan umum kejiwaan manusia. Persoalan umum, semua kita, tua, muda, lelaki, perempuan, Muslim, non-Muslim, fitrahnya sama sebagai seorang manusia yang bagaimana? Yang ada rasa sedih, kecewa, rasa susah nak bangkit, la tahzan membantu kita sahabat-sahabat untuk terus bangkit. Namun begitu, buku ini tetap mengambil manhaj Rabbani sebagai penyuluh kerana manhaj inilah yang menjadi agama fitrah kita. Itulah innad-din 'indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Apa rujukannya? Quran. Lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Noktah. Apa yang kita payah sangat sahabat-sahabat tapi kita suka menjadi hamba Allah yang ingkar. Allahu akbar. Kelima, dalam buku ini anda menemui beberapa nukilan pendapat orang-orang timur dan barat. Namun demikian, saya berharap tidak ada tandingan negatif dilemparkan terhadap saya berkenaan hal ini. Ha, anda tengok eh. Dalam buku ini anda akan menemui beberapa nukilan pendapat orang-orang timur dan barat. Awal la tahzan dulu, saya ada bagi tahu dengan anda sahabat-sahabat yang istiqamah, ketika PKP saya mula membawa kitab la tahzan, adalah beberapa suara yang, ustazah tu pasal apa nak ajar kitab la tahzan? Kenapa ada yang tak bersetuju? Kerana kita sendiri menjadi saksi antara saranan-saranan daripada Dr. Aida Al-Qarni, dia tuliskan beberapa nama orang-orang barat yang non-Muslim. Tapi nasihatnya dimasukkan dalam ni. Jangan sombong dulu, jangan marah dulu. Kau layak ke acong nak nasihat aku? Acong tak nasihat suruh sembahyang 5 waktu, itu hang patau lah. Sebab agama suruh macam tu. Tapi acong juga punya naluri, ingin diziarahi, ingin disimpatii, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Fitrah kita sama. Masya Allah, tabarakallah. Jadi disebutkan kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Namun demikian, saya berharap tidak ada tandingan negatif dilemparkan terhadap saya berkenaan hal ini. Perkara pelik kan sahabat-sahabat, baru nak up. Budak-budak baru nak up. Bibi, you, Bibi and you, budak-budak baru nak up. Oh, kita tak faham. Tapi bila kawan dengan orang-orang muda, kelakarlah ustazah ni. Bibi and you pun tak tahu. Memang tak tahulah. Budak-budak baru nak up. Sabar je lah sahabat-sahabat. Ini adalah kerana bagi saya, hikmah adalah harta terpendam bagi orang mukmin. Sesiapa yang menemukannya, dia berhak memilikinya. Siapa? Budak-budak, budak baru nak up. Oh salah, saya sebut apa? Budak baru nak up, budak, suka hatilah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay. Sesiapa pun yang menemukannya, dia berhak memilikinya. Kita bukan nak mengikut agamanya orang barat. Tapi kalau percakapannya, ingat ya sahabat, jangan tunggu baik baru nak cakap benda baik. Okey? Jangan tunggu baik. Sebab kita ni, Allah, baru on the way nak baik, belum baik lagi. Jangan ada yang perasan, sayalah orang yang paling baik. Kau dah kenapa? Syasyat akal lah kalau kena kat ustazah macam tu. Perasan tak ada siapa yang tiraf kau lebih baik daripada aku. Ni kau sibuk-sibuk kata, akulah yang paling baik. Akulah yang paling baik. Allahu Akbar. Kesian orang macam ni. Okey.
Yang keenam, saya tidak menuliskan catatan kaki dalam buku ini adalah untuk lebih meringankan dan mempermudahkan pembaca agar dapat membaca secara terus-menerus dan fikirannya tetap terungkai utuh. Tetap terangkai utuh. Saya menulis sumber rujukan itu bersama nukilan tersebut sesuai dengan yang terdapat pada kitab yang asal. Ini usaha daripada Dr. Aid Al-Qarni. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak reti je untuk berterima kasih kepada semua ini? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, setiap yang kita lalui hari ini adalah kesan-kesan telapak kaki, kesan tangan-tangan para nabi yang nakkan kita sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk menekuni setiap ilmu yang sampai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 7. Saya tidak menyertakan nombor halaman dan tidak pula nombor juzuk. Saya melihat cara tersebut lebih mudah dan lebih bermanfaat. Kadangkala saya menuliskannya sesuai dengan teks asal dan kadangkala ada sedikit penyuntingan atau penyesuaian dengan pemahaman saya terhadap buku ataupun artikel yang pernah saya baca. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, membaca jambatan ilmu. Macam cikgu-cikgu kita sekolah rendah dulu cakap kan. Membaca bermakna kita mempunyai suluhan hidup. Dia takkan duduk dalam keadaan terkapai-kapai. Walaupun dia dicampak berseorangan di mana-mana. Yang risaunya sahabat-sahabat dirahmati Allah, BBNU, budak baru na'ab. Payah benar kalau bukan bahasa kita ni. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, hati-hati. Gairah nak melakukan kerja agama, tak lama tu dia penat. Mana BBNU tu? BBNU tu dah habis dah ustazah. Sekarang tukar kepada budak terlebih semangat. Pasal apa pula? Pasal dia dah tahu dah. Urazat. Seronok banyak mudahkan urusan orang. Masya Allah sahabat, hati yang begini, anda dihentak diuji dengan apa pun anda akan kuat. Okay, kena ingat pesanan Dr. Aid Al-Qarni. Ke-8, saya tidak menyusun buku ini dalam bentuk bab dan tidak pula dalam bentuk fasal, tetapi saya menyusunnya dengan memperbanyakkan gaya dan bentuk. Terkadang saya memasukkan suatu permasalahan di dalam beberapa paragraf. Kemudian saya berpindah-pindah daripada suatu permasalahan ke permasalahan lain dan setelah beberapa halaman saya kembali ke pembahasan itu semula. Ini adalah bertujuan agar ia lebih sedap dibaca dan tidak membosankan. Sebab tu sekarang contohnya PTS kan buat dengan ustazah kolaborasi buku Wanita Dunia ataupun Bidadari Syurga. Dalamnya ada 52 soalan yang soalan terakhir tu baru bicara mana lebih utama, Wanita Dunia ke Bidadari Syurga. Sahabat-sahabat, rupa-rupanya tadi saya bahas lagi di convention convention apa ke? Allah, sebenarnya mata mengantuk ni. Convention Wanita Syurga. La ilaha illallah, depan mata je ni tapi dah tak boleh nak ingat. Masya-Allah. Jadi mereka minta ustazah edit tulisan-tulisan kan sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk kebersamaan kita. Jadi tujuannya untuk apa? Bukan untuk bisnes semata-mata, tetapi sahabat-sahabat lagi banyak peluang untuk orang memilikinya dan membacanya. Tapi syaratnya bacalah. Jangan tak baca sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini kena hati-hati baik. Yang seterusnya pada nombor yang berapa 8 ke 7? 7 ke 8? Okey betul. Saya kena okey. 9. Sekarang 9. Saya tidak menuliskan nombor surah dan ayat atau takhrij hadis. Bagaimana kita nak menjelaskan tentang satu-satu hadis? Jika terdapat hadis yang dhaif, saya akan menjelaskannya. Jika hadis itu sahih atau hasan, kadang-kadang saya menyebutnya hadis sahih dan kadang-kadang saya tidak memberi catatan apa-apa. Semua ini hanya untuk lebih meringkaskan dan menghindari pengulangan penjelasan yang berlerit-lerit dan tidak menjemukan. Okay? Jadi pimai-pimai tang tu sebenarnya kita adalah tahzan ni, tergantung semangat kita nak mendengar dan kesungguhan orang yang nak menyampaikan.
Seseorang yang bermegah-megah dengan sesuatu yang tidak dimilikinya bagaikan orang yang memakai baju kebohongan. Tu dia sahabat, deep lah kata-kata ni. Seorang yang bermegah-megah dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Kan? Aku ada pen. Aku ada lidi. Cantik ni. Mahal ni. Kan boria-ria dia bercerita tentang pen ni. Wah, cantik. Kenapa aku tinggal pen tu atas meja? Lah, tu bukan aku punya. Kita pun tepuk dahi. Ya Allah, yang beria-ria cerita tadi tu. Ingat dia nak memilikinya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini kesilapan, okay? Jadi kita teruskan. Mungkin pembaca akan menemui pengulangan beberapa makna di berbagai tempat dan berbagai gaya bahasa yang bervariasi. Saya sengaja melakukan hal ini dengan maksud agar idea-idea yang tertulis dapat diserap dengan sebanyak yang mungkin dan menjelaskan suatu persoalan. Saya sengaja memberikan banyak dalil agar anda menyerap banyak makna Al-Quran dan hadis. Subhanallah, sahabat-sahabat rahmati Allah. Sesungguhnya, barang siapa yang sering membaca Al-Hadis dan Al-Quran pasti akan mendapat banyak pemahaman daripadanya. Quran dalam latahzan, kalau anda perasan, sekerat-sekerat asalkan mesej dia sampai. Tapi Quran dalam konteks kita nak baca hari-hari, jemu ke tak jemu ke, sempat ke tak sempat, sempatkan juga buat denda-denda tertentu. Ya Allah, aku nak baca Quran hari-hari. Baru hari kedua aku dah terbabas dah, ya Allah. Disebabkan aku terbabas ni, ya Allah, kita nak sebut apa yang sahabat-sahabat rahmati Allah, apa yang kita seorang yang bermegah-megah. Okey, Raja Aini, subhanallah. Baru je mula nak habis dah ni. Nombor 10, betul-betul nombor 10 ke ayam? Kenapa? Saya baca hadis ke? Saya baca silap ke? Demikian 10 perkara yang hendak saya sampaikan kepada para pembaca terlebih dahulu. Saya berharap buku ini akan membawa kabar yang benar dan jujur, adil dalam pemberi penilaian, objektif dalam ungkapan pengetahuan yang penuh keyakinan, idea yang sahih dan menjadi pancaran cahaya kebenaran. Buku Latahzan setidaknya saya tulis untuk bacaan peribadi saya. Allah, ni Dr. Aid Al-Qarni kata. Dan mereka yang senasib dengan saya. Sebab si saya itu pasti diuji Allah. Sayalah orang pertama yang mengambil manfaat daripada buku ini. Setiap kali mengulangi pembacaan buku ini, seolah-olah terasa baru membacanya. See? Dr. Aid Al-Qarni macam tahu Zazazai nak ulang kitab ni. Setiap kali mengulangi pembacaan buku ini, seolah-olah terasa baru membacanya. Subhanallah, kalau anda punya rasa begini, jemput istiqamah dengan latahzan dan anda akan mendapati ketenangan jiwa luar biasa dengan izin Allah. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau tahu? Setiap kali aku temui Zainab, selalu ku cium semerbak wanginya. Setiap kali apabila saya merasa tertekan, marah atau berada dalam situasi yang sedih, saya selalu mengatakan pada diri saya ini, bukankah anda penulis buku Latahzan? Lah, saya bukan penulis buku Latahzan. Cakap pada diri, bukankah engkau follower kuliah Latahzan? Kenapa nak bersedih melampau-lampau? Dan setelah itu, api kemarahan pun berkurangan dan hati saya kembali merasa tenang. Lupa pula nak minum air. Bismillah. Saya ni tuang air untuk panas sebab saya memang kena minum air panas. Tiba-tiba sahabat-sahabat dah lupa. Tu lah dia kalau mengajar anda ni, ya Allah, nak minum air pun lupa. Tu dia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Aina Ismail, apa khabar? Masya Allah, Hazliza Mukhtar, I miss you. I miss you. Terima kasih khidmatnya di utara baru-baru ini. Alhamdulillah sedapnya, dapat air panas. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Mana tadi? Demikianlah dalam buku ini, saya cuba berbicara kepada semua orang.
Tidak kira siapa mereka, tidak mengkhususkan suatu kelompok tertentu, generasi tertentu, golongan tertentu atau negara tertentu. Buku ini diperuntukkan bagi setiap orang yang ingin hidup dalam kebahagiaan. Masya Allah, syairnya Aid Al-Qarni. Aku tatahkan berlian di dalamnya hingga aku meninggalkannya. Bersinar tanpa matahari, berkilau tanpa rembulan. Kedua-dua matanya memancarkan daya tarik. Keningnya melengkung bak pedang dari India. Hanya milik Allah segala kebaikan. Di setiap kedipan mata, di setiap desah nafas yang mengalir di leher, di setiap tatapan. Selamat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hanya milik Allah segala kebaikan di setiap kedipan mata, di setiap desah nafas yang mengalir di leher, di setiap tatapan. Masya Allah. Nak ceritanya, dengan sangat terujanya Dr. Aid Al-Qarni nak bagi tahu kita, hang peganglah nasihat dalam latahzan, hang takkan susah. Sahabat, jangan salah faham. Salah ustazah ni suruh pegang latahzan, pegang Quran. Allah betul lah memang pegang Quran. Maksudnya, dalam kitab latahzan pun tak sedikit membahaskan, membicarakan tentang Quran. Quran tak ada siapa nafi. Sebab dia Allah yang cakap. Zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Tak payah nak, ustaz ayat ni sahih ke? Saya rasa macam tak sahih lah kisah Fir'aun ni. Hei, kau dah kenapa? Kalau Allah terang dalam tu, semuanya tepat belaka. Dan Dr. Aid Al-Qarni mengambil sebahagian, seinci, teramat sedikit untuk masukkan dalam kitab ini. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka, kita nak faham. Pukul berapa? Dah dekat pukul 10. Sabtu dan Ahad berakhirlah latahzan. Saya nak mengajak anda, sahabat-sahabat, bab yang pertama kami bahas dulu, muka surat ke-6 bertajuk Ya Allah. Ya Allah. Ini bicara dengan Allah tanpa dimasukkan makhluk yang lain. Subhanallah. Sebut Ya Allah sahaja pun kita dah rasa macam Allah Tuhan. Betul Azina Ahmad. Sangat betul. Jom kita nak ambil aura kuliah di hari ketiga Sabtu Ahad depan dengan kalimah Ya Allah semata-mata. Ni penutup kepada kita nak tidur dah, nak settlekan kerja-kerja kita. Besok sambung beraktiviti lagi. Mata ustazah dah tak boleh buka ni. Saya memang kena tidur awal hari ni sebab besok saya kena bangkit super-super awal. Jom kita tutup dengan Ya Allah, 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 Ya Allah. Sebut Ya Allah je. Itu belum lagi versi sahabat-sahabat kita rasa macam sambil lipat kain, sambil buat apa saja kerja, kan? Tak tahu dah nak zikir apa, rasa macam semua dah baca. Ya Allah tolong aku, Ya Allah tolong aku. Allah, 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 Ya Allah. Allah, 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 Ya Allah. 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 Allah, 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 Ya Allah. Allah, 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 Ya Allah. Kita sebut ni sahabat, biarlah suara semput-semput pun kan, doakan. Alhamdulillah batuk saya semakin kurang. Tapi subhanallah sahabat-sahabat, sebenarnya
cukuplah Allah di hatiku. Tak ada lain dah. Nanti kalau kita bacakan di minggu depan, percayalah anda akan menangis. Menangis bila kita serahkan semua diri kita pada Allah dan kita menumpahkan air mata kita semata-mata takutkan Allah. Rugi sahabat, kita menangis kerana makhluk, kerana suami yang begitu, kerana isteri yang begitu, jiran tetangga yang begitu, bos tak naikkan gaji yang begitu. Cukuplah ya Allah. Ya Allah sahabat, kan kita tak tahu dah nak kata macam mana lagi. Sebab terlalu banyak ayat Quran nak menceritakan Allah perhati kita, Allah pandang kita, Allah sayang kita. Kita je yang tak merasakannya sahabat-sahabat kerana nipisnya, kurangnya keimanan kita. Jadi insyaAllah kita akan sambung besok jam 7 pagi dengan Fasabrun Jamil yang semakin mendapat tempat di hati anda. Mudah-mudahan Allah redha pada kita, Allah kasih pada kita sahabat-sahabat. Jom kita tutup dengan Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Jadi kita dapat rasa cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Kalau kita faham ni, Masya Allah Tuhan, cukup, cukup, cukup. Orang tak mau tolong aku, tak apa. Orang tak mau sayang aku, tak apa. Jangan sampai engkau tak sayang aku, ya Allah. Nantikan tajuk Ya Allah, bab pertama dalam Latahzan pada minggu depan. Besok Ustazah, Fasabrun Jamil hingga Jumaat. Sayang kerana Allah. Ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.